Musim baru, cabaran juga baru. Itulah yang akan ditempuhi barisan kejurulatihan Liga Malaysia musim ini yang pastinya juga diiringi rasa teruja selepas berusaha keras mengeluarkan idea masing-masing dalam mengemudi pasukan pada tirai kempen di jadual minggu ini. Yeah, we are ready. We made good trainings the weeks before and also the test matches. We lose no test match, which is also good for the team. To get confident that things working, actually we are ready. Memasuki fasa akhir persiapan, semua pasukan semestinya mengharapkan barisan mereka mempunyai bekalan yang secukupnya untuk memulakan saingan. Ianya detik yang ditunggu-tunggu selepas melalui latihan dan aksi pramusim, sekaligus medan penilaian penting keupayaan semasa yang dimiliki. Kita ada kita punya program kita dan dengan masa yang ada kepada kita 3 minggu. Kita telah membuat bukanlah kata rapi punya persiapan, tapi kita ikut program kita dan kita ada hanya 2 perlawanan persahabatan dan ialah kita rasa dengan apa persiapan yang kita buat ni kita bersedialah untuk perlawanan pertama kita. Penampilan setiap pasukan dihormati bersandarkan rekod terdahulu yang dibawa. Tetapi tidak mustahil ada juga yang mengambil pendekatan selamat, cuba mengelakkan kekalahan, memandangkan masih mempunyai kekangan dan kelemahan yang belum berjaya diatasi. Kita tahu bahawa first game itu selalu menjadi game yang sangat tough atau sangat berat untuk semua tim di seluruh dunia. Tapi kembali lagi, saya percaya dengan pemain yang ada, walaupun mungkin kami di first game away ini, kami tidak akan tampil dengan kekuatan penuh karena 4 import player kami masih dalam kuarantin. So, saya percaya dengan pemain yang ada. Selain pertemuan JDT dan KDAFC bagi perebutan Piala Sumbangsih, 5 perlawanan lain turut dijadualkan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad. Dan tumpuan pastinya terarah kepada satu lagi pertembungan 2 pasukan gergasi, Selangor FC menentang Seri Pahang FC yang akan berlangsung di Stadium MBPJ. 2 pendatang baru Liga Super, Penang FC dan KL City FC pula akan bertemu sesama sendiri di Stadium Bandaraya. Naib juara Liga Super, Terengganu FC pula akan bertandang ke Shah Alam menentang UiTM FC, manakala Melaka United akan melayan kunjungan Sabah FC di Stadium Hang Jebat. Hanya satu perlawanan berlangsung pada hari Ahad, iaitu perlawanan antara Perak FC dan PJ City FC. Bagi aksi pembuka tirai Liga Premier, Kelantan FC akan memulakan kempen menentang Perak FC 2 di Kota Baru dengan waktu perlawanan sebelah petang. Ia diteruskan dengan 3 lagi perlawanan berlangsung di sebelah malam dengan pertemuan Negeri Sembilan menentang JDT 2 antara yang menarik perhatian. Tidak ketinggalan penampilan sulung skuad projek FAM MSN yang akan bertemu Terengganu FC 2 di Kuala Terengganu. Pertemuan Sarawak United menentang Kelantan United pula sudah dipindah ke 7 Mac berikutan perubahan venue home tuan rumah di Melaka.